Belajar memasak bisa juga loh, dimulai dari menghias kue. Misalnya, kue nastar yang dihias menjadi karakter-karakter lucu kesukaan kita. Kita buat dulu yuk adonan nastarnya. Pertama, kita masukkan dulu mentega dan gula halusnya. Aduk sampai rata. Baru deh, kita masukkan keju dan kuning telurnya. Nah, sekarang kita campurkan tepung terigunya. Lanjut deh, kita uleni sampai kalis. Terus adonannya dibagi dan siap diberi pewarna. Kalau warna pink ini, pakai bubuk mawar. Nah, kalau warna biru dan coklat, pakai bubuk telang dan bubuk coklat. Wih, kalau proses ini sih, Unyil jagoannya nih. Proses bulet-buletin nastar. Jangan lupa masukkan isian selain nanasnya ya. Yuk, kita mulai menghias nastarnya. Kita pakai adonan nastar dengan warna yang berbeda ya. Baru deh, kita mulai lukis bagian wajahnya. Biar lebih terlihat hidup, kita beri detail-detail pada bagian kuping atau hidung seperti ini. Untuk menyelesaikan satu nastar, membutuhkan waktu 5 sampai 15 menit loh, tergantung tingkat kesulitannya. Nastar ini cocok banget buat dinikmati sebagai camilan penunda lapar. Soalnya nastar punya kandungan kalori yang cukup tinggi. Bahkan 3 buah nastar setara dengan kalori 1 piring nasi loh.